Alright, assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okay, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe dulu. Subscribe itu gratis guys. Okay, dalam video kali ni saya nak buat satu unboxing. Yang lagi saya nak cari satu pot. Saya nak cari satu pot bawah pokok. Saya nak unboxing satu jajan untuk GoPro. GoPro 7. Aksesori ni sebenarnya dah lama dah dalam market. Saya rasa dalam sejak daripada 2018. Tak silap saya lah. Cuma saya baru nak beli, nak test, nak guna. So maybe ada di antara korang yang macam saya juga baru nak test. Okay, saya akan buat unboxing dan kita akan test macam mana aksesori tu lah. Apa dia punya function dia, apa tujuan saya beli. Nanti saya akan cerita kejap lagi. So nanti saya akan cari satu pot bawah pokok. Nanti saya akan buat unboxing. Okay, jom kita jumpa lagi sekejap lagi ya. Okay, bye bye. Okay, assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak buat satu unboxing. Kali ni unboxing dekat motor eh. Okay, inilah motor NMAX saya yang saya buat, selalu buat motor vlog. Okay, inilah dia barang yang saya nak buat unboxing. Sleeve lanyard Valentino Rossi Edition, sleeve plus lanyard. Actually barang ni dah ada kat dalam market lama dah sebenarnya. Saya baru tahu bila saya try search dekat apa tu, dekat dekat Shopee kan. So saya jumpalah aksesoris ni. Dia sebenarnya aksesoris ni untuk kita letak dekat GoPro 7 lah. Ini untuk 567. Jom kita buka jap. Okey lah, inilah barang dia yang saya beli hari tu. Ni kira jajan lah, jajan untuk GoPro. Okey, ni sebenarnya ni yang special editionnya. Dia ada yang originalnya dia ada warna hitam dengan warna biru tak silap saya. Tapi saya beli yang special editionnya sebab dia ada signature Valentino Rossi 46 ni. Lepas tu dia punya colour pun jenis colour fluorescent yellow kan. Nampak macam lain sikit lah kan. Okay, dia datang dengan dia punya lanyard sekali lah. Okay, ni kita letak tepi sekejap. Dia datang dengan lanyard sekali. So korang boleh letak dekat leher ataupun korang boleh letak kat tangan. Okay, dia punya apa nama ni, lanyard dia memang adjustable. So korang boleh naikkan ataupun boleh turunkan. Sebenarnya kan, apa tujuan guna benda ni kan? Okey, tujuan dia adalah contoh macam sekarang ni, macam yang kita tahulah, ramai bila kita buat vlog lah, kita akan gunakan yang tripod tu kan, ataupun shorty untuk GoPro, GoPro 7. Dan kadang-kadang bila kita pergi mana-mana, kita kena pegang benda lah tu. So apa yang saya nak try buat sekarang ni, saya nak try buat dia sebagai cara old fashion. Kalau korang tahu kan, dulu-dulu punya style bila orang ambil gambar ataupun pegang handphone, dia orang akan ambil gambar macam ni kan, macam ni, ambil video macam ni. So tujuan saya nak buat macam tu. Ni lah dia punya produk dia. Dia nampak macam, aduh, nampak dia ni lah, dia macam getah, tapi getah yang berkualiti lah. So dia ada lubang dekat sini, dia punya tempat button untuk apa, record lah. Lepas tu kat tepi ni untuk power. Lepas tu belakang ni dia punya speaker, speaker punya lubang. Dan ini untuk, tak silap saya, untuk microphone, microphone, microphone. Oh, ada dua. Satu microphone sini, satu microphone sini. Sini saya rasa pun microphone. Saya pun lupa ni lubang untuk apa. Cuma yang GoPro 7 punya tak, dia tak ada lubang untuk LCD depan. Kalau macam yang GoPro 8 dan GoPro 9 punya sleeve lanyard tu, dia ada lubang kat sini. Jom kita try pasang kat GoPro. Okey. Ini GoPro 7 saya. Kita buka. So cara nak pakai dia, kita just umbat je lah kat belakang ni. Weh, agak susah juga nak masuk sini. Okay,
Memang ngam-ngam. Memang semua masuk ke tempat yang betul. Okey, ni dia punya speaker, power, speaker, sorry. Ni dia punya mic. Ni tempat untuk record, play, untuk ambil gambar semualah, button, shutter dia. Ni untuk microphone, power, speaker. Ni pun saya rasa microphone juga ni kot. So, benda ni kita boleh dapatkan di, saya beli kat Shopee. So, nanti saya akan letakkan, kalau ada lagi lah, stock. Sebab hari tu saya beli tinggal 2 je. Kalau saya letak, nanti saya check. Kalau ada lagi, saya letak lah. Kalau tak ada, saya tak letak lah link dia kan. Okay, tujuan saya beli benda ni, macam saya kata tadi, saya tak nak cuba guna shoti ataupun tripod. Sebab korang nak kena pegang benda tu. Tapi dia subjektif lah, dia depend pada orang nak macam mana kan. Tapi saya nak try cara macam ni sebab saya rasa lagi comfortable dengan saya. Sebab korang boleh letak kat leher. So kalau contoh, kalau korang pergi quick vacation ke ataupun pergi jalan dengan family, kawan-kawan kan, so korang tak perlulah tak pegang tripod dengan shorty tu all the time ataupun letak dalam bag macam leceh. Lepas tu korang boleh letak dekat tangan terus. Macam ni kan. So benda tu tak jatuh. So korang boleh pegang macam ni. Mungkin ada korang yang tertanya-tanya macam mana dia punya sound dia bila kita pakai sleeve ni. Sebab takut bila kita pakai sleeve ni, dia akan tutup di ruangan mikrofon ni kan. Tapi apa yang kita nampak sekarang ni, dia ada lubang untuk mikrofon. Tak apa, kita test dulu tengok apa perbezaan dia tanpa dan dengan sleeve. Okey, sekarang ni saya tengah merakam dengan menggunakan sleeve. Sleeve on . So saya pun tak pasti sama ada sound dia okey ke tak. Jom kita tengok daripada depan pula. Inilah dia. Testing, testing, 1, 2, 3, testing. Testing, 1, 2, 3, testing. Okey, jom kita try tanpa sleeve pula. Maknanya dia naked lah. Okey, ini adalah naked without sleeve . Testing, 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 1, 2, 3, testing. Okey, ini adalah rakaman naked GoPro without the sleeve lah. Okey. Okey. So, okay guys, sampai di sini saja video unboxing saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan juga jangan lupa subscribe channel hingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton lagi sekali. Assalamualaikum dan juga bye-bye.